pembangunan pabrik ini kan akan memudahkan nelayan. Karena tadi pabrik kes dibangun, terus cool store, ABF ya, Fisher Fishing, itu dibangun itu berarti ikan tidak dibawa ke Sorong sana karena memang ada esnya di sini. Jadi nelayan tinggal, siapa saja tinggal datang membeli es lalu kebutuhan dia di laut. Tentang hasil laut yang Kabupaten Tambrau miliki, potensinya ikan apa aja yang bisa diekspor ke luar? Kita ini potensi tuna ya. Tuna ini yellow fin dan blue fin di sini. Lalu juga ikan-ikan yang lain, ya ikan dasar, kakap, kerapu, dan pelagis ya yang lain. Yang memang banyak di sini.